Halo everyone, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan di luar sana ya. Amin. Kita bakal lanjutkan lagi eFootball 2024-nya teman-teman. Kemarin kita baru update dan ada beberapa pelatih atau coach atau manager di updatean yang terbaru ya teman-teman ya. Di situ ada Pep, kemudian ada Xabi Alonso juga. Kebetulan semalam West Ham kalah oleh Bayer Leverkusen ya. Karena kita kalah dari Bayer Leverkusen, which is itu pelatihnya adalah Xabi Alonso. Kita bakal beli Xabi Alonso sebagai pelatih utama untuk kali ini ya guys ya. Kita langsung aja buka play. Let's go. Oke, kita sudah ada di lobby teman-teman. Lanjut aja ke shop. Di sini ada tiga opsi, ada eFootball Coin, eFootball Points dan juga Packs ya. Kita lanjut aja ke Sign Some Powerful Edition. Let's go. Nah, di sini ada 3 pelatih karena Zico udah kita dapatkan ya, udah kita beli karena kita pakai quick counter. Kita bakal beli Xabi Alonso ini guys ya. Karena kebetulan West Ham juga kalah dari Bayer Leverkusen semalam. Kita lihat kontennya guys, kita lihat cek. Nah, 88. Karena kalau nggak salah itu cuma beda 1 poin ya dengan pelatih Liverpool si Jurgen Klopp teman-teman ya. Kalau Jurgen Klopp itu kalau nggak salah itu 87 poinnya. Ini kalau Xabi Alonso 88 ya. Gak usah banyak cincong, kita lanjut aja beli Xabi Alonso. Kita lihat langsung perbedaannya ya. Kita coba cek boy. Nah, ini poin kita saat memakai Zeidler atau Jurgen Klopp teman-teman ya. Dengan tim play style-nya itu quick counter ya. Kita bakal ganti manager dengan yang baru guys ya. Ini Zico udah punya. Kita lanjut aja set. Ganti Brett. Jadi 3107 poin ya. Karena kita memiliki beberapa pemain yang under 23 lah ya. 23, 24. Jadi kita langsung increase. Neymar tadinya 100 jadi 101. Kemudian siapa lagi yang nambah ya? Mo Salah tadinya 101 jadi 102. Substitutnya kayaknya nih. Bellingham jadi 100 guys. Leroy Sané 100. Kone juga jadi 100. Oke, jadi ada beberapa pemain ya intinya teman-teman setelah kita pakai Xabi Alonso sebagai pelatih kita ya, itu increase ya, atau menambah poin guys. Oke, kalau teman-teman suka video boleh di-like, komen, to share juga sama teman-teman, ada Gobel di sini. Dan jangan lupa the simple thing to do, subscribe channel ini, bantu aku untuk mengembangkan channel ini biar aku tambah semangat untuk mendapat video-video dan video, oke? Okay? Thanks for everyone and see ya!